Langkah mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 1.75% oleh Bank Negara Malaysia adalah wajar berdasarkan prestasi ekonomi yang beransur pulih. Menurut pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia, Dr. Fakhruddin Kamarudin, buat masa ini kadar OPR semasa kekal kompetitif dan masih memberi kelebihan kepada golongan peminjam. OPR kita masih kekal pada tahap terendah sebenarnya sepanjang sejak 2004. Ia juga akan memberi tempoh kepada bank-bank komersial untuk menawarkan kadar faedah pinjaman kepada pelanggan mereka dengan kadar yang masih rendah lagi. Dan ini sebenarnya secara tidak langsung dapat memberikan kelebihan kepada mereka yang ingin membuat sebarang pinjaman pada masa ini, termasuklah pinjaman perumahan, kereta dan sebagainya. Menerusi kadar faedah yang lebih rendah, pengguna akan mempunyai lebihan wang tunai untuk dibelanjakan dan secara tidak langsung merancakkan ekonomi. Sementara itu, jelasnya tidak mustahil jika OPR diturunkan pada mesyuarat jawatankuasa dasar moneteri MPC November depan memandangkan negara masih berdepan risiko kes COVID-19.